Yala. Diva. Kita duduk di situ apa di mana? Apa di kamar? Kita kantor banyak dia kan. Heeh. Mana live dong? Masalahnya anak kau ini nungguin live aku. Iya. Mana bunda, bunda ini bunda sayang. Matamu kulihat dulu. Tetap yalah, 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 mukanya terlopeh. Ada medis. Iya. Kristin siapa? Kristin. Iya, berada di Kristin. Ah, kontot. Cuma itu cuma tinggis. Ini the best-nya, hidungnya the best-nya. Badannya kelinci. Coba tengok. Iya, jadi. Dilapis dulu. Cantik ya. Figuran. Tapi terlalu tinggi ya Mbok, jadi pewong sih, pewong. Tapi terlalu ya. Oke. Untuk Amerika. Belum lihat telanjang. Ayolah. Iya. Kunci. Kunci. Siapa namanya? Gigi. Ini dong. Kuku kau berkali ah. Iya. Dah masuk tu. Ih mampus lu. Ih mampus. Ini geng botol nih bunda. Masuk. Iya orang lama banget. Bunda ada kenalan dari geng satu Belanda. Dari mata kau itu ya. Benar-benar. Ini anak-anak gue semua penari-penari latar. Hidup luarlah. Hidup. Mampus. Maknya berpepek kelamin 5. Nah. Anak kondel. The best ya. Aku pengen nengok. Arah buku. Berapa umur kau? Tebak. Tebak ayo. Kayak almarhum Tupe ya. Nanti ingetin lo TikToknya. Oh iya, nanti kita main. Mana kamarnya, Mak? Mau yang mau kamar siapa? Kamar Mak. Kamar Mak ya. Mau yang presiden shoot. Iya. Gua filmnya bagus. Kok salahnya mah ulangnya. Bener kau. Tapi gara-gara kau lah aku jadi kayak gini. Jadi kau jadi gara-gara kau lagi kerja jangan jalan terlalu telanjang, Mak. Gara-gara kau gua lagi begini ya. Gua filmnya bagus. Apa? Filternya bagus. Enggak, Mak, kau memang harus diperingatin. Kau kalau lagi kerja jangan nampak ternyata telanjang. Kau gua nih kok yang susah semua. Mana mampus. Ini yang live berapa orang ya? Satu. Banyak banget tuh bakal live. Tapi sama yang nontonnya sama sih. Yang sama biar aja ke mana-mana. Itu mana pesanan Bunda, Mak? Apa bawa apa? Bawa rendang, rendang ular. Rendang ular, rendang ayam. Siapa aja nonton? Udah emang kerjanya berapa? Lah gak usah ke McDonald, heboh nanti. Ngapain aku ke McDonald? Makanya kami gak mau ngambuin tau di sini. Bosan makan McDonald. Makan sate kodok. Bunda, ada pesanan dari Vera Ambon. Vera Ambon? Iya. Vera Ambon mana? Dia lagi. Vera Ambon mana? Dia lagi di Indonesia. Gak kenal aku yang langsung. Nanti, entah ketemuan. Bulan Mei ya? Sampai kapan di sini? Aku sampai hari Selasa. Kau hari Selasa? Aku Selasa libur. Ya. Aku Selasa libur. Ya. Sampai hari Selasa kalau gak kalian semua. Ya? Iya. Biar bisa kita ngelabrak ke Gunung Berapi. Iya. Ini dia. Mampus. Anak bunda. Mana bunda? Bunda ini bunda sayang. Mulai. Mulai kan. Alamat hidangan. Mampus. Katanya kok makarong. Ya, itu yang bulat-bulat. Ini buat si Rani. Oh, ya, itu buat Rani, buat manajer. Lempernya. Lempernya dari manajer gue. Manajer satu aja.
Lantam mulutnya kalau dia ngomong sama orang. Ini benar ikan lantam. Nah, pakai Indonesia. Ya Allah, ini lempar dari aku, Amsterdam. Ini dari siapa ini? Dari aku. Dari kau yang masak? Iya. Enak gak kau masak? Enak. Kau jangan kasih makan aku aneh-aneh ya. Si Mila, kau Mila. Mila gulai apa? Ini gulai ayam. Nani, makmu dapat makanan nih. Ini lempar, boleh coba. Sekarang lagi dikeluarin. Pesanan apa? Pesanan Monica dari siapa? Lempar, lempar dari ini. Buka baju ah. Aku bawa 50 biji. Baji pada panas badannya. Baji panas badannya. Bawa aja. Mana gue pengen nengok. Ini bebek. Ini bebek. Kalau bebek. Kau senang bener goreng bebek. Ini sampai udah digoreng. Digoreng. Tidak panas. Panasin. Panas bener. Baji badannya panas. Nah, ini bumbunya kan. Ini bumbu apa? Bebek. Ini sambal jengkol dari Mila. Dari mana? Mila yang bikin. Mila yang bikin. Yang bikin. Kita bikinin rendang ayam. Ini dibawainya nanti dia yang dia ngasih. Dia lagi. Dia pengong. Transparan. Yalah. Dah ni Mila ni. Mampus. Ini Mila. Iya. Kau sembah kakiku. Cium kakiku. Ini siapa? Anak-anak mula dari Dresden kecil. Gak mau. Anakmu. Ini anakku juga. Lahir mana nih gongol? Cantik bunda ya Allah. Gulai kau keluar. Mama kau enggak pernah buruk. Lahirnya bagus-bagus emang ya. Salam ya. Salam. Aku tadi jangan gue. Ini dari Amerika kan? Iya. Dia bukan orang Padang. Enggak, orang Padang ikut dulu semua. Orang Padang kok. Itu ha. Gulai kau buat Gianlah kamu. Oh iya, Rio. Tinggal di mana dia? Apa kabar? Baik. Cium bunda, terima kasih boleh kenal. Maksudnya kan sudah pernah di mana? Lebaran gitu maksudnya. Aku mama semua orang. Mamanya Baci perempuan emong. Namanya juga tujuh kelamin. Tahu tak kelamin apa? Dialah bersuara. Suka keleng. Bandit, memang kau bandit. Bandit itu. Ini nih. Lala tak kau tadi lupa. Minum apa? Kau pikir untuk tempe. Ini apa? Ayam kamu lu buat lu kan sudah bikin pasti tangan-tangan pacar makan lempar jadi semua diniin ini rembong gue jelong beng ah. Anak bunda sayang ini. Tuh. Ini anak bunda ya. Filternya bagus. Kau enggak pakai filter nih ya. Enggak pakai filter yang cantik, Pak. Salah. Sayang. Bunda yang mau tua. Bunda ini si kencung ngasih minuman. Enggak bisa aku minuman. Kau jangan membuat aku jadi minuman. Apa ya? Ini bukan alkohol. Ini bukan alkohol. Lihat dulu. Sirup. Sirup. Kau jangan aku ini arah-arah ya. Hamar. Enggak, itu aku enggak suka minum hamar. Kayak sirup marjan gitu asli bikinan Dusseldorf. Itu dari Rurpot. Rurpot ya. Pakai air. Pakai air. Misalnya coklat, enggak maksudnya gimana cara coba gimana Rani? Kayak kan tahu kan itu ada tulisannya. Oh, nyapa, Mak. Kok mata nengok Mak? Buka lah jika kau panas sekali. Dari mana, Mak? Ini makan bunda. Bunda. Nantilah. Kapan? Jengkolnya udah, Bunda. Kiamat. Jengkolnya kiamat. Gimana ini aku nih? Jupe banget, ya. Jupe. Buka kacamata kau lah. Kenapa? Ternyata lebih kecil aslinya ya. Mana kacamata? Ya namanya apa? Mana kacamata gue? Kayak Amarani. Ke sini Amarani. Ini. Aku menengok muka dia.
maklum mamanya udah buta. Coba nengok muka kau. Ini anak Norway yang ini nih. Katanya muka kau kayak Jupe soalnya. Benar, tapi ternyata Johnny Iskandar. Johnny Iskandar. Johnny Iskandar. Johnny Iskandar. Jauh banget tuh Jupe. Jupe kan imut banget. Ayo dulu. Kau rajin ngebom orang kayak. Bener dia. Mampus. Mampus. Jangan kan seksong, Bo. Jangan selera-selera. Jangan muncul. Mukanya kayak ini, Mak, ya. Kayak Maya Ferrari, ya. Oh, ya. Dari New York. Terus gimana nih, Bunda? Jupe banget apa Jupe? Jupe. Jupe. Dari satu. Dari mana lagi, Pak? Dari Norway. Jupe itu dari... Sama Iskandar. Dia operasi hidung bisa mirip, tapi muka kok... Amsterdam. Iya, memang. Oh, agak gendut. Iya, itu dia. Dulu kecil loh dia. Dulu kecil nggak tahu dia minum borak. Mak, dia mirip si ini ya, Mak ya. Siapa Mak yang peong lusut, yang peong yang kayongan yang punya rumah di Kanada? Siapa namanya? Aduh, siapa itu? Lala, Lila. Yang punya rumah di Kanada. Yang temen yang seksong itu, yang peong seksong itu. Kau. Yang anak yang teman-temannya si. Sekarang baik sama si itu yang bergaul. Yang kerja di, yang perempuan itu loh. Asik. Yang suka sama Bremen itu loh. Iya, yang tahu aku. Kayak desa dia, Mak ya. Siapa namanya, orang Sunda juga dia. Yang Sunda. Enggak kayak banci, kayak peguang, gak usah takut. Mampus. Iya, Mak ya? Iya. Yang beda dia malah. Yang di sana badannya kecil. Dia bina cininnya, itu peguangnya, tapi mirip. Yang tinggal di Malaysia bukan? Enggak, tinggal di sini. Suri, salam dari Suri. Suri mah dia kenal. Suri. Ya teman-teman dia. Dia salam buat Korla. Salam kembang nih Suri, di mana kau? Di Malaysia. Suri di mana? Di mana bertemu kak kau Suri? Terus sampai jam berapa? Mila. Mila itu nama pengganti apa mata? Bukan. Aduh. Ford namanya ada Ford Fox-nya gitu kalau enggak salah ya. Porsche. Lisa Ford, Megan Ford. Bukan ya? Bukan ini Lisa. Hah? Lisa. Dia Lisa Ford. Orang mana Indonesia? Orang enggak, dia Amerika. Orang mana? Orang Sunda juga. Orang Sunda. Bukan Sandra Warai. Dia tipe-tipe kayak kau. Sandra Warai. Bukan Sandra Warai. Cuma dia hitam ya, Maya. Kopi lontong alisnya. Ngalang-ngalang banci deh ya. Ngalang-ngalang banci. Siapa? Yang pewong itu. Pewong itu seksi. Roni kenal. Lu kan Roni ya? Oh, teman-temannya si Roni juga? Perempuan tapi. Persis aja. Pewong. Padahal dia punya cucu loh. Badannya bagus. Ya, rambutnya pesis. Lu punya anak dua? Anak ambar, bayi ambar, iya, buat betong. Dari Tehani, dari Tehani. Siapa namanya? Kok jangan bikin repot aku ya? Siapa namanya? Tehani. Eh Tehani, selamat ulang tahunnya. Bunda Korla tuh kan? Ini Bunda Korla, mamanya Mila. Jenderal, iya, nah, cuma kayaknya tangkap. Bunda hati ya, Bunda udah bilang di hati ya. Kalau orang tahu ya. Apa? Mau dibuka? Gak bisa dibuka. Kalau bisa. Mau dibuka dia harus itu kayak gitu, belum bisa dibuka. Iya, bak panas wah. Gak usah. Gak usah nanti kita kedinginan. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Karena takut nanti takut bunuh diri. Gak boleh. Jangan dibuka, kau pun lancang tangannya sama ular. Kau tadi nih. Aku tutupnya jangan terlalu kencang. Tutup jangan terlalu kencang. Nah, gitu aja. Udah gitu aja. Benar dia tutup. Ini Kak Jena di sini. Iya. Oke. Indang. Ini buat ngademin badan. Untuk laki. Jangan dalam rasa. Iya.
Berarti nggak usah masuk masuk. Enggak. Dan Jenna. Dan Dankennya bahasa Danish apa ya? Danish. Dankennya gimana ya ngomong? Bukan Danish, itu Norway. Oh iya Norway. Tusentak. Tusentak. Ya. Ini Rani nih tuh. Ini nanti aku bikin TikTok ter. Iya nanti ingetin ya sebelum dia kerja. Saya nih kemarin nanyain. Kok keras sekali? Nah, harus kenceng. Bon. Hanya waria yang bisa buka. Thank you. Hadiahnya. Aku kasih ke Rani buat Bunda. Secret. Ambil air. Itu minumannya. Apa itu? Kalau yang mau tahu. Enggak yang merah itu benar. Anu enggak usah dibuka sayang. Yaudah Coca-Cola itu aku buka. Jadi gimana? Mila, aku belanja dari minuman. Gak bisa dipulang ya? Iya, ini ada air. Ya Allah, mah air aja kok simpan-simpan ya, mah. Ya Allah. Kena makan. Kena makan. Kena makan. Lantai. Iya air. Tapi kan mak di gelas. Air aja kok simpan ya mak. Aku lagi kena sasaran. Banyak kau tuh ya banyak pada bedangki kau. Jangan jualan. Kau pun jadi mama mak kurang ajar. Kau lah ya. Hai, goyangkan lagunya. Geng botol. Hai, untuk ini apa? Ini geng apa geng botol? Geng botol. Kenapa geng botol? Jadi tanya tolong. Bawa mutatuli ah. Dari mana kau ngesong? Enggak makan bebek. Ya Allah mulutnya bau. Jangan deket-deket gue. Demi klonte tadi aku makan. Ya emang lah ya. Emang si Jena kadang-kadang enggak lagi. Enggak ini. Bener, mau jadi minder. Jadi mau ngomong aja enggak apa. Jadi enggak usah ngomong. Kata saya, Allah, I miss you. Kamu tak mau gue sayangnya. Lama kita enggak ketemu ya. Lagi Jin, no, benar. Enggak ada sama saya Irfan ya. Ngomong-ngomong ya. Kalau jodoh memang ketemu ya, Mak ya. Tempel kulkas. Oh iya, Rani, New York Rani. Mau cari mau dapat di mana ini? Di New York. Wah, ini hati-hati tak pecah. Kalau jodoh memang enggak kemana ya. Ya. Kamarmu banyak di New York, main di New York. Nantilah, tunggu semuanya aman beres tentram nyaman. Iya benar. Mana doa untuk aku dapat rumah? Berdoa kelas baca Yasin. Baca Yasin. Kita ke sini. Baca Yasin. Ya teriaklah dengan anak-anak kau yang. Ya kau bacain kau yang tua. Iya benar. Eh bacain Yasin buat Bunda Korla, bacain Al-Fatihah untuk rumahnya. Biar Bunda Korla dapat gue yang melong. Amin. Yang penting amin. Ya udah amin. Kan udah didoain tadi kalau dapat rumah. Ya udah doa anak-anak kau itu. Kempreng bener suaranya. Semuanya semuanya sudah terjadi. Semuanya cuma ada. Rumah sudah cantik. Tinggal berkahnya lagi. Mudah-mudahan seterusnya. Tapi bener ya mak. Proses rumah itu agak memang ya. Nih dengerin ya. Yang mulut-mulut lantang. Mulut-mulut anjing. Dengerin ini. Makanya kalau enggak tuh jangan sok yang di Jakarta juga sok teriak. Prosesnya lama loh mak. Bukan apa. Kalau gue punya masalah nggak bakal dapet rumah. Orang suaminya bilang dia nggak punya kasus apa apa kan enggak. Ya udah kita semua tunjukkan. Kalau gue punya utang nggak bisa mah. Iya dong nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gue punya utang nggak rumah nggak mau nanti terganggu dong pembayaran rumah. Akhirnya semua diproses dari mulai apa gaji. Apa namanya gaji 3 bulan terakhir. Izin tinggal. Kontrak kerja, nggak punya masalah sama orang pajak, semua diperiksa. Ini rumah, bukan peti mayat. Buktinya dapetnya cepat. Ya memang akhirnya kan bos, tapi kan tetap diproses. Nggak teka-teka datang sama tak rumah. Kepikir mumpet ada batu nisan nggak dengan ngambil dengan nyangkluk. Enggak, untuk proses semua. Aku juga berdoa sama dan jujur contohku. Amin. Iya benar. Mundur ini ya, Rani dia benar-benar ngejar. Dia gimana? Rani ini kan memang lu bahasa Jerman dia udah kayak air, Mak. Dia kan sastra bahasa Jerman. Terima kasih juga buat Rani. Thank you Rani. Super. Dia yang ngelaprak ke wancak apa pengacara. Dia ngelaprak sini, dia ngelaprak sana. Ini gimana Rani? Tolonglah bahasa kamu Rani, Bunda enggak bisa. Nah, biar aku ngatas aku yang pasang badan Bunda katanya. Ih, udah pasang badan.
bahasa Jermannya, ya Allah Tuhan, sanjing anjing. Ya kayak Agnes Monica pasti Inggrisnya kan, dan iya. Dia bahasa Jermannya wahohohohoho. Dia kan bahasa, dia kan kerja di kantor. Terima kasih. Berada gue, makasih ya dong. Coba, bahasa Inggrisnya dong. Buat dong, dialek. Coba, nih. Ala Sunda. Hantu. Bahasa-bahasa ini dong, bahasa-bahasa. Bahasa ini Inggris kan dong, Inggris ini. Awal-awal yang gue beres, tapi gue untuk. Tetap ya, tetap tuh bunda tetap menghibur tuh, ya. Dalam kecapean kita tetap dia menghibur. Ya toh, bun. Apa? Coba tasa Prisila. Apa? Prisila. Namanya Prisila. Pewong. Lihat ini. Gimana? Mantap. Tunggu kok tajam kali. Tolong aja si app-nya itu kirim ke aku deh. App-nya? Oh. Iya nanti aku kirim. Heeh. Kesampaian akhirnya geng botol. Happy banget. Masih ada lagi satu lagi. Siapanya Veronica, Vero Ambon. Ini Rani. Ma Vera kan lagi di Jakarta kan sama Madina di Bali kan. Iya. Nanti next time kita mau kesini lagi. Capek aku melahirkan kau ya. Benar-benar Pepsi keluar kau dari Pepsi ya. Angka kau. Ya. Udah cap. Udah panjang urat-urat apa pusatku sampai ke rumah sakit pahlawan ya. Lagi ngomong. Enggak tahu. Aku binatang kau. Lagi ngomong. Siapa tuh? Oh, Karen. Anak-anak gue. Ini ya, anak sekolah. Enggak udah. Cantik. Si Gisha. Udah kayak di pantai. Iya, udah kayak di pantai si Gisha. Iya, tapi mereka. Tasya, ya Allah ganti baju Tasya. Ya udah nanti pesenagian ya. Kencingnya ribet tadi ya. Apa? Jeruk konser dan dari mana? Sampai hari apa ngajar? Apa hari Selasa aku balik. Rabu kerja. Selasa dia dari mana? Gak capek lembang handphone itu? Iya. Masalahnya anak-anak kau ini nontonin kami ini cuma hanya untuk benar enggak ini Mak Ulan ketemu kau kelas. Iya, pada nanya. Kau juga kadang-kadang mau di mau macam di pajak-pajak kau rajin ya Mak. Marahilah terus. Aku lebih dulu kenal kau daripada anak kau ini. Iya. Tapi stamulnya kadang-kadang. Marahin lagi Maknya. Gampang diasuh. Terus katanya kita mau pansos katanya. Pansos teh anjing. Puas tuh follower ya, kita ke pansos. Anjing. Terserah mau pansos mau apa terserah. Aku enggak ikut-ikut. Enggak pansos tapi dengan cara-cara yang baik. Iya, amin. Ya. Amin. Udah, aku kima. Bunda, aku mau kenal Bunda aja. Oh ya. Apa kata dia? Aku juga enggak. Iki aja udah aku hapus. Lebih yang mana? Itu bentar ya, gua lihat. Jadi tadi. Eh, nanti kita foto bareng di sini. Foto rame-rame. Kesininya. Oke. Gua salah gua anggun mirip suara gua. Oh naik kereta. Enggak anggun naik mobil kayak gini. Aduh. Dan lagi sampai.